Nah, di sini ada fitur salju ya. Ini snow. Nah, ini saljunya teman-teman ya tuh. Ini tuh fitur ya, bukannya mod gua gitu kan tuh. Kalian lihat ya. Nah, jadi kita bisa cek saljunya pakai CMD snow ya. Untuk matiin snow lagi gitu kan. Nah, di sini ada fitur hiu ya tuh. Hiu mengejar kamu tuh, hati-hati ya. Nah, sini kita harus lari aja ya. Nah, sini itu ada NPC hiu ya. Kembali lagi channel gua, yaitu Scaler19 ya. Kali ini gua akan mereview server yang comeback yang bernama Stovasia Roleplay ya. Nah, di sini tuh servernya udah pernah rame ya. 80 plus-plus nih. Wow. Kalian para-para old player atau baru main nih, ayolah join lagi gitu ya. Nah, guys, yang pertama tuh kita langsung aja robbery ATM ya. Nah, di sini kita mulai aja robberynya ya. Dan di sini tuh kalian wajib mempunyai family atau gangster ya. Dan mempunyai bibet nih untuk membobol ATM-nya. Wow, dapat duit 8.997.000 tuh. Wah, gede banget nih. Kalian wajib banget nih join nih. Robbery ATM aja dapat 8 juta gitu kan. Nah, di sini ada fitur salju ya. Ini snow. Nah, ini saljunya teman-teman ya tuh. Ini tuh fitur ya, bukannya mod gua gitu kan tuh. Kalian lihat ya. Nah, jadi kita bisa cek saljunya pakai CMD snow ya. Untuk matiin snow lagi gitu kan. Nah, di sini tuh ada interior banknya juga ya. Nah, di sini tuh kalian buat rekening dulu dengan CMD create rack ya. Nah, kita sudah memiliki rekening ya. Ini kalian bisa bayar properti, ada rumah, bisnis dan pom bensin ya. Dan ini banknya untuk transfer, deposit dan withdraw ya. Nah, di sini ada fitur hiu ya tuh. Hiu mengejar kamu tuh, hati-hati ya. Nah, sini kita harus lari aja ya. Nah, sini itu ada NPC hiu ya. Jadi hiu ini otomatis kalau kalian deketin itu makan kalian ya. Tuh lihat darah gua habis dan meninggal gitu kan. Wah, jadi kalian jangan main-main di laut ya. Apalagi sendirian tuh, lihat tuh mati kan. Nah, di sini juga ada job crate ya. Jadi ini tuh job tracker ya. Jadi kalian tinggal ambil tag crate. Nah, di sini tuh kalian tinggal masukin aja ke mobil ya, teman-teman ya. Ke mobil bensin kalian ya. Nah, kira-kira kerjanya seperti itu. Nanti barangnya diantar. Nah, di sini ada sanyus juga ya. Kita masuk aja nih ruangan sanyusnya seperti ini ya. Ruangnya berbeda ya, teman-teman ya, ruangannya. Nah, di sini kita bisa ada partai ya, partai republik, partai suara satu, apa ini, kita bebas ya teman-teman ya. Dan di sini tuh ada dukungan juga ya, jadi ada dukungan dari warga setempat juga. Nah, ada iklan itu satu karakter tuh $2 teman-teman. Nah, kita tes ya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya, fiturnya ya. Nah, di sini kita ada BM ya, atau black market. Nah, di sini kita tinggal klik gun aja, membutuhkan material dan komponen ya, masing-masing 500 dan uangnya ada yang 1 juta untuk jenis pistol silincet, shotgun 1,5, Desert Eagle 2 juta dan AK47 7.500 ya. Nah, itulah ya. Nah, di sini tuh ada kantor LSPD ya. Di sini kalian bisa beli plat. Nah, di sini karena kita nggak ada kendaraan, jadi nggak bisa beli plat ya. Akses ditolak, jadi harus LSPD ya. Baru support PC katanya. Oke. Jadi kita coba membeli HP ya. Kita beli HP, lalu kita beli Twitter ya. Nah, lalu Twitter, nah sistem Twitter juga ya.
Nah, intinya kalian harus beli pulsa dulu ya. Ini pulsanya nggak tahu beli di mana gue ya. Jadi kalau ada masalah kalian tinggal tanya aja developernya teman-teman ya. PM aja di Discordnya gitu atau laporkan yang ada di Discordnya ya. Nah teman-teman ya, di sini kita udah membeli rokok tuh, kita pakainya tuh smoke ya. Nah tuh kan lihat tuh ya, bisa ngudut teman-teman ya. Nah ngudut ini menambah darah ya, kalian bisa lihat barnya di bawah ya. Nah itulah kira-kira teman-teman ya, kalau untuk matikan apa rokoknya kalian tinggal tekan F aja. Nah itu udah hilang rokoknya. Nah di sini tuh ada NS ya atau newbie school, di sini tempat sekolah ya, jadi kalian bisa belajar roleplay gitu, rules yang ada di server Stovia roleplay ini gitu ya. Nah kalian tuh biasanya duduk di sini itu nih, duduk sama teman-teman kalian dan admin-nya akan menjelaskan di depan ya, tuh duduk di depan sini biasanya ya. Nah untuk selengkapnya kalian bisa baca-baca rules yang ada di Discord ya. Kalau bingung kalian tanya aja gitu di OOC cheat yang ada di DC ya. Nah teman-teman ada fitur Python ya. Ini tuh telepon umum ya. Jadi kalian bisa telepon tuh 222 tuh mekanik ya. SAPD itu 911, SAMD itu 03 ya. Nah kalian tinggal telepon aja misalnya SAMD. Nah kalian jelaskan perjalanan itu di mana gitu, misalnya di SMB terus ya. Udah deh. Nah di sini tuh yang terakhir ada rental kendaraan ya. Dan sekali lagi gue jelasin di sini tuh game Inferno ya. Cuman udah ada di remake, ditambah-tambahin fitur RP ya, jadi sedikit berbeda ya sih, hasil penuhnya hampir menghilang menurut gue ya, pun masih ada dikit ya. Jadi kita coba Sanchez ya. Nah Sanchez-nya teman-teman, nah developernya keren ya, sebenarnya keren nih server ya, cuman tadi developernya masih bingung kan, karena tadi kebanyakan yang namanya update ya. Sempat dia ya, vakum juga gitu. Jadi kalian bisa lah ngamain lagi. Layar lama mungkin pengen balik lagi aja tuh. Nah, udah lumayan ya menurut gue ya, sebenernya udah stabil ya. Kata baby developernya lupa fitur ya. Nah, jadi ya mau jelasnya kalian tinggal aja ke Discordnya langsung gitu, tanya ke ownernya, lewat ngerminya gitu kan. Udah lah ya, terima kasih kalau udah nonton video ini sampai habis. Kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa sekali lagi join Stovia Roleplay ya, comeback nih. Oke okay ya, sini udah last exit juga katanya ya, sama last exit. Ya udah ya, terima kasih, bye bye.